Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bongkar dan rakit salah satu karakter di film zaman dahulu teman-teman ya. Ini film klasik banget, Dragon Ball teman-teman. Produk dari WM Block dengan kode WM6177 teman-teman. Oke, buat yang penasaran tonton terus sampai habis tanpa di skip. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel Bipato, baru nonton channel Bipato, bisa support channel Bipato dan klik like share dan subscribe-nya. Dan sebelum kita bongkar dan rakit, bongkar dulu sebentar, oke? Oke, teman-teman. Ini ada dua karakter dari produk WM Block. WM Block dan kode WM6177 teman-teman ya. Untuk karakter yang satu WM2666. Kemudian yang karakter mana ini kodenya? Yang ini tuh WM2668 teman-teman. Oke, kita bongkar dulu yang WM2666 ini teman-teman ya. Dengan karakter siapakah? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar, oke? Ini produk WM Block yang terbaru di tahun 2024 teman-teman ya. Pertama seperti biasa kita ambil untuk bagian pinggulnya seperti ini, oke? Lalu kita ambil bagian kakinya seperti ini. Nah ini, aduh, jatuh deh. Oke seperti ini. Kemudian kaki satunya. Nah ini dia nih. Oke, untuk bagian depan, samping dan belakangnya cukup terprint teman-teman ya. Jadi udah full print. Kemudian kita ambil untuk bagian badannya seperti ini. Nah, kan keren ya. Untuk detail-detailnya cukup keren teman-teman ya. Bagian belakang, samping dan bagian depannya. Mantap. Kemudian ternyata salah teman-teman. Kita ambil dulu bagian pinggulnya. Nah, ini dia nih. Kita ambil bagian pinggul seperti ini, lalu bagian badannya, oke, seperti ini, lalu, wih, keren banget teman-teman. Ternyata bagian tangannya, aduh, bagian tangannya berotot teman-teman, keren banget ya. Ternyata bagian tangannya berotot teman-teman. Ini baru banget ini di 2024 ada yang seperti ini teman-teman. Oke, nah ini dia. Wih, keren mantap ya. Kemudian untuk tangan yang satunya juga kita tempel di bagian sini. Oh, susah. Nah, ini dia teman-teman. Berotot juga teman-teman ya. Mantap, 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 mantap. Kemudian kita ambil. Nah, ini di bagian tangannya ini, kemudian kita colokkan bagian tangannya seperti ini. Nah ini dia. Oke, kemudian satu lagi seperti ini. Oke, dan kita ambil bagian tangannya seperti ini. Nah ini dia. Oke, selesai. Lalu kita ambil bagian pundaknya. Ini bagian. Oke, ini bagian belakang teman-teman ya, bagian belakang. Dan ini bagian depannya. Kita taruh seperti ini. Lalu kepalanya tentu saja seperti ini. Dan single face print teman-teman ya. Sudah tahu? Ya betul, ini adalah Vegeta. Nah ini dia, dengan rambutnya yang sangat-sangat keren teman-teman ya, Vegeta. Kemudian kita dapat bonus si sinarnya teman-teman ya. Nah ini dia nih seperti ini. Oke, mantap teman-teman ya. Mantap, mantap. Sangat detail, keren banget. Oke, ini yang pertama. Kita taruh sebelah sini. Dan kayaknya berat senjatanya, jadi kita harus pakai ini. Oke, dapat bonus satu tangan.
Kemudian yang kedua ini ada BM2668 teman-teman. Siapa dia? Udah pasti ini salah satu yang ikonik teman-teman ya. Masih segel dan sudah dibuka. Ini agak sini. Nah. Oke. Okay. Ini benar-benar terbaru teman-teman. Pertama-tama kita ambil bagian pinggulnya yang sudah terprint teman-teman. Lalu kita ambil bagian kaki seperti ini. Oke. Okay. Lunan terlihat jelas teman-teman ya. Nah, ini dia. Kemudian kaki satunya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Kemudian apa lagi nih? Ada yang ketinggalan apa? Oke, okay, bagian badan. Wih, hampir aja. Nah, ini bagian depannya seperti ini teman-teman ya. Sangat detail untuk bagian otot-ototnya. Oke, okay, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Kemudian tangannya, tapi kalau ini tangannya nggak begitu berotot teman-teman, tapi untuk print-printannya keren sih. Oke. Kemudian satu lagi. Oke. Kemudian ini untuk bagian kakinya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi celananya teman-teman ya. Oke. Pasti udah tahu ini siapa ini, karakter siapa ini. Kemudian tangannya. Tangan satunya. Siapa ini? Oke. Kemudian kita ambil jubahnya. Jubahnya keren banget teman-teman. Nah, gagah ya, gagah banget. Kemudian kepalanya yang sudah ada kupingnya teman-teman, keren banget ya, mantap emang. Di tahun 2024 ini banyak yang baru yang keren-keren ya teman-teman, seperti ini. Oke, lalu ini dia nih. Ini adalah topinya. Ini gimana nih teman-teman? Ini kan? Ini ya, masalah teman-teman. Nah, ini dia nih, keren banget ya, sangat-sangat keren teman-teman. Bagian kakinya keren. Oke, kemudian kita ambil buat bikin senjatanya teman-teman. Senjatanya ini apakah seperti apa ini? Mungkinkah seperti ini? Ambil. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Keren banget detailnya ya. Tuh. Keren teman-teman ya. Lalu ini tinggal kita pasang di bagian tangannya sini. Nah, ini dia nih. Udah pasti pakai ini nih, kayaknya nih. Oke teman-teman, jadi selesai sudah untuk perakitan dua karakter di Dragon Ball ini. Yang satu ini adalah Vegeta, ini adalah Vegeta teman-teman, dan yang satu lagi adalah Piccolo. Oke, dari planet Namek. Oke teman-teman, jadi untuk reviewnya, untuk bahan-bahan jelas masih yang terbaik teman-teman ya, untuk kelas bootleg. Untuk detailnya juga keren banget, bagian bisepnya, bagian ototnya kelihatan banget teman-teman. Detail-detailnya, bonus-bonusnya juga yang terbaiknya teman-teman. Oke, dengan harga yang murmer, lumayan lah ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Semoga teman-teman selalu sehat, lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi sekian dulu. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, peace out, bye.